Punten teman-teman, kedengeran nggak suara Renaldi? Kedengeran. 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 Selamat datang buat Pak Dokter ya. Terima kasih sebelumnya bisa menyempatkan hadir seperti itu untuk diwawancarai kali ini. Nah, mungkin Renaldi buka aja untuk wawancara kali ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya mungkin perkenalan terlebih dahulu ya. Nama saya Renaldi Hermansyah dan rekan-rekan saya di sini ada Zahwatul Jannah, ada Munawaroh, ada Nur Syifa dan ada Herliana. Jadi begini, Pak Dokter, kesempatan kali ini kita ingin apa ya mengadakan wawancara seperti itu terkait seputar penyakit mah gitu. Nah, mungkin sistematika wawancara kali ini lebih ke pertanyaan secara dua arah seperti itu. Jadi take talk aja mungkin dok, biar lebih enak seperti itu. Oke. Ini yang hadir siapa aja ya, Mas? Oh, ya, ini dari rekan-rekan saya, rekan-rekan kelompok. Boleh perkenalan dulu mungkin atau saya kenalkan aja? Aduh. Iya, perkenalan dulu ya, biar saya tahu siapa audiens begitu. Oke, boleh. Mangga dipersilahkan. Sok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dok, perkenalkan nama saya Herliana Julianti. Bisa dipanggil Ana, makasih. Oke. Dari mana ini? Dari mahasiswa mana ini? Ini mahasiswa Untirta dok, semuanya. Semuanya Untirta? Oh. Iya. Ini program kegiatannya apa nih? Wawancara ini dalam rangka kegiatan apa ya? Jadi kami untuk memenuhi tugas ini anatomi fisiologi manusia, jadi kami diberikan apa ya kesempatan dalam tugas ini untuk mencari analis seperti itu penyakit dari sistem pencernaan yang diderita. Kemarin kita sudah mengadakan wawancara gitu dengan pasien terkait ini, terkait penyakit ini sistem pencernaan. Fakultas apa ini? Fakultas apa ini? Pendidikan biologi dok. Pendidikan biologi. Biologi, ya. Oh iya iya, oke. Iya. Semester? Gitu. Semester 6 semuanya ini. Semester 6, oke, silakan lanjut. Oke. Okay. Ya, disilakan buat teman-teman untuk memperkenalkan dirinya kembali. Iya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, selamat pagi dokter. Di sini saya izin memperkenalkan diri. Nama saya Zahwatul Jannah. Saya menghubungi dokter gitu ya. Asal saya dari Serang, Banten. Saya berkuliah di Untirta Pendidikan Biologi juga. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum dokter. Selamat pagi dok. Perkenalkan, nama saya Nur Syifa Maulinda dari jurusan Pendidikan Biologi juga. Oke, silakan dilanjut. Udah ya? Udah semua ya? Ada satu lagi, dok. Oh, satu lagi. Ya. Oke, boleh. Ya Waroh, untuk Waroh dipersilahkan. Oh, kayak terkendali sinyal kayak dok nih. Oke. Nanti sambil berjalan aja nggak apa-apa. Kita lanjut aja mungkin ya. Oh, sambil berjalan aja. Oke. Baik. Oke. Siap. Jadi mungkin langsung ke sesi wawancaranya aja ya dok ya. Tadi terkait sistematika sudah disampaikan. Kita take talk dua arah aja terkait pertanyaan dan penjawaban gitu ya, itu lebih enak. Mungkin dari Renaldi pertama kali ya dok ya, kan ya, pembahasan ya, wawancara ya. Kali ini kita membahas ya, kenapa dok? Ya silakan lanjut. Oke, ya
mungkin pertanyaan dari Renaldi gitu dok, terkait seluruh penyakit mah ini ya. Jadi kira-kira dok, awal mula seseorang akhirnya bisa terjangkit penyakit mah ini apa sih dok? Maksudnya penyebab utama gitu yang menyebabkan orang atau pasien ini terkena mah. Oke, baik. Sakit mah itu kalau istilah kedokterannya namanya gastritis ya. Gastritis. Nah, gastritis itu sebuah peradangan di saluran pencernaan, yaitu di daerah sekitar lambung atau gaster. Nah, itu peradangan di dalam gaster atau di dalam lambung tersebut bisa diakibatkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, faktor adanya kerusakan di dalam sel-sel lambung tersebut akibat dari iritasi ataupun dari makanan-makanan ataupun minuman yang bersifat asam, ya, atau misalkan makanan atau minuman yang bersifat pedas, gitu. Itu satu. Kemudian yang kedua adanya juga infeksi dari bakteri yang ada di dalam lambung. Adanya sebuah atau suatu bakteri di dalam lambung yang menginfeksi lambung tersebut dan juga mengakibatkan terjadinya suatu proses peradangan di dalam lambung tersebut. Kemudian yang ketiga adanya peningkatan asam lambung, ya, peningkatan produksi asam lambung. Nah, itu yang bisa juga mengiritasi mukosa sel pada lambung. Itu mungkin Kang Renaldi. Oke, dok. Terima kasih. Berarti secara garis besar mungkin tergantung pola hidup kembali ya dari pasien itu sendiri ya. Iya betul, tergantung pola hidupnya sendiri. Tergantung dari pola hidup mana yang bisa menyebabkan, tadi bisa dari faktor makanan, ya, makanan yang sifat asam ataupun pedas, kemudian juga bisa dari infeksi bakteri atau juga bisa terjadi karena peningkatan produksi asam lambung. Gitu. Oke, baik dok. Terima kasih dok. Ya, mungkin dari teman-teman, silakan ada yang ingin bertanya mungkin. Kita gali lebih dalam informasi terkait penyakit gastritis ini ya. Tadi ya dok ya, istilahnya ya. Nah, betul. Penyakit gastritis. Ya. Tapi lebih populernya disebutnya mah. Mah itu kan mah, bahasa ya. Jerman ya, bahasa Jerman atau Belanda gitu. Kalau nggak salah, mah itu artinya lambung. Nah, istilah mah ini diadopsi oleh masyarakat di wilayah Indonesia menjadi sebuah nama penyakit mah. Padahal mah itu adalah sebutan organ lambung dari sumber bahasanya bahasa organ Belanda atau bahasa Jerman. Hey. Ya, teman-teman, boleh. Izin bertanya, dok. Silakan. Siapa ini yang bicara? Herliana, dok. Okay. Untuk gastritis ini sendiri, apa sih gejala-gejalanya itu? Apa ada tahapan-tahapannya atau sama semua gitu, dok? Jadi kalau misalnya kena gastritis gitu, pertamanya langsung pusing semua gitu atau beda-beda gitu, dok? Tanda-tanda ataupun gejala dari gastritis ya. Itu kan pertama ada sebuah proses peradangan di dalam lambung ya, di dalam lapisan mukosa lambung. Nah, gejala yang pertama itu biasanya paling sering itu adalah adanya nyeri atau sakit di sekitar ulu hati atau perut bagian atas sebelah kiri gitu ya. Perut kiri bagian atas itu karena letak secara anatomis lambung berada di situ, di perut kiri bagian atas ataupun di ulu hati di tempat di tengah-tengah itu bisa. Nah, itu nyeri biasanya, sakit. Kemudian adanya perasaan tidak nyaman di perut ya. Kemudian juga bisa juga ada terjadi perasaan tidak nyaman ataupun mual-mual. Mual seperti ini, itu gejala-gejala ringan. Nah,
gejala yang masih termasuk derajatnya derajat ringan. Tapi kalau gejala yang lebih beratnya lagi, kalau peradangannya ini memang sudah daerah peradangan di dalam area lambungnya itu sudah semakin luas, semakin lebih besar daripada yang awal tadi, nah maka gejalanya pun akan lebih terasa berat. Jadi bisa sampai dengan adanya mual-mual yang sering ya, kemudian juga nyerinya atau sakitnya itu rasanya frekuensinya lebih banyak gitu, lebih sering sakitnya. Nah kemudian bisa juga disertai sampai adanya muntah ya. itu yang sedang. Kemudian kemudian kalau yang berat ya, kalau yang kemudian misalkan muntah darah ataupun BAB-nya ya, itu menjadi hitam. Ini peradangannya sudah sangat berat di dalam lambung. Jadi kalau sudah sampai derajat dalam lambung, maka ini tuh menjadi hitam. Feses yang bercampur dengan darah dari lambung yang sudah bercampur dengan asam, itu darah itu akan menjadi hitam. Makanya cirinya adalah fesesnya menjadi hitam. Itu jadi gejalanya itu ada yang ringan, sedang, dan ada yang berat. Terima kasih, Dok. Ya, dari teman-teman gimana? Berarti, Dok, untuk gejala itu sendiri kembali ke kondisi pasien atau apa dengan dikaitkan dengan apa ya? Kekebalan imun seorang pasien terlebih dahulu atau bagaimana ya, Dok? Ya, tadi akhirnya kembali lagi ya, setiap orang memiliki gejala yang beda. Apakah bisa disamaratakan semua pasien ketika terkena mah akan menderita gejala-gejala seperti itu? Jadi biasanya kalau sakit gastritis ini berlangsungnya itu apa ya, dari yang ringan ke yang berat itu dalam jangka waktu yang lama. Ya. Jadi gastritis ini dibagi dua juga ya, ada yang akut, ada yang kronis. Akut dan ada juga gastritis kronis. Itu kalau dilihat pembagiannya secara waktu, kalau yang dimaksud dengan gastritis akut itu adalah gastritis yang gejala gastritis yang terjadi kurang dari 14 hari. Jadi si gejalanya itu timbul kurang dari 14 hari dan kemudian sembuh. Itu namanya gastritis. Kalau gastritis kronis, ya, yang dimaksud dengan gastritis kronis itu bukan gastritis yang berlangsung lebih dari 14 hari, bahkan mungkin bisa sampai berbulan-bulan gitu ya. Itu disebutnya gastritis kronis. Jadi dia sering kambuh lagi, rasa terus gitu. Jadi gejalanya semacam menetap begitu. Itu namanya gastritis kronis. Jadi ada dua kategori semacam itu ya, gastritis akut dan gastritis kronis. Kemudian kalau dihubungkan dengan menjadi gastritis, yaitu tergantung dari pola hidupnya dia sebenarnya gitu. Biasanya pada awalnya itu tidak akan menjadi gastritis dulu, tapi pada awal itu biasanya ke gastritis akut dulu, ke gastritis akut terlebih. Nah, itu kita masukkan sebagai orang. Baik, Dok. Silakan untuk teman-teman yang lain.
yang masih ingin mengulik lebih dalam terkait penyakit gastritis ini. Dok, izin bertanya. Silakan. Ada nggak sih kayak apa ya cara penanganan khusus untuk orang yang kena penyakit gastris apa gastrifik ini? Cara penanganannya ya, baik. Iya, cara penanganannya. Untuk orang yang mengalami gejala gastris, ya itu cara penanganannya adalah yang pertama makanan yang menyebabkan gastritisnya harus di stop dulu. Artinya dia nggak boleh mengkonsumsi makanan yang pedas dan juga nggak boleh mengkonsumsi makanan yang asam. Kemudian kemudian kopi juga dihindarin kopi karena kopi itu dia iritatif terhadap lambung. Kemudian selain menghindari makanan-makanan yang menjadi pemicunya, yang kedua kemudian pola makan itu harus teratur. Pola makannya harus teratur. Jadi waktu makannya itu diatur. Sehari misalkan 3 kali ya, diatur dalam 24 jam itu setiap 8 jam sekali dia makan dengan porsi yang sedikit, tidak terlalu banyak gitu, secukupnya lah maksudnya. Jadi nggak boleh langsung banyak-banyak makannya. Kemudian terapinya atau pengobatannya, nah baru kita kasih obat ya. Obatnya itu pilihan utamanya adalah antasida ya, antasida, diberikan antasida. Kemudian selain itu, selain antasida bisa juga diberikan omeprazol ya, omeprazol. Itu mungkin. Baik dok, terima kasih. Ya, sama-sama. Dokter izin bertanya. Silakan. Kan tadi ada makronis ya dok. Nah kalau udah makronis itu bisa menyebabkan penyakit lain. Jadi complicated. Okay. Jadi penyakit maksudnya gimana? Kalau sudah makronis akan menyebabkan penyakit yang lain begitu maksudnya? Iya, bisa gak sih kalau udah makronis bisa menyebabkan penyakit lain, Kak? Oh iya. Oke, makasih. Bagus pertanyaannya ya. Jadi, kalau seseorang sudah mengalami makronis, tentu itu nanti kalau tidak diobati secara benar, maka dia akan mengalami juga penyakit yang lainnya, komplikasi ya, komplikasi kepada penyakit yang lain. Yaitu diantaranya, yang pertama salah satunya adalah ulkus gaster itu adanya luka pada lambung yang tadi saya sebutkan di awal ya, yang bisa menyebabkan terjadinya perdarahan di saluran pencernaan. Itu yang pertama. Kemudian juga kalau misalkan makronisnya ini tidak diobati ya lama-lama juga sel-sel di dalam lambungnya ini bisa berubah, bermutasi dan menjadi sebuah keganasan ya, keganasan itu kalau orang bilang tuh kanker ya, itu bisa kalau misalkan tidak diobati seperti itu. Dok, izin bertanya. Ya boleh, silakan. Misalnya kan udah makronis gitu, itu tuh kalau misalnya di dapat perawatan itu bisa sampai sembuh total nggak sih? Ya kan teman saya banyak gitu yang kena mah, itu tuh kebanyakan sampai
mereka dewasa juga mah itu tetap ada gitu, apa karena pola makan yang lebih jaga gitu. Kan disebut dokter. Kalau yang namanya gastritis ya, itu tuh sekalinya kita kena, memang si sel-selnya itu dia sulit untuk kembali seperti normal, seperti baru ya. Jadi artinya kalau misalkan sembuh total, disebut sembuh total tanpa pengobatan ataupun tidak terjadinya kambuhan, tidak menjadi kambuhan lagi, itu jarang sekali ya. Biasanya memang orang yang sudah pernah terkena riwayat sakit mah atau sakit gastritis, yaitu akan cenderung lebih mudah untuk mengalaminya kembali, gitu, untuk kambuh si penyakitnya tersebut. Jadi kalau disebut sembuh tanpa pengobatan itu nggak mungkin. Yang jelas itu adalah memang dia bisa sembuh, tapi dengan pengobatan dan juga menjaga pola hidup dan pola makannya. Gitu. Juga ada faktor psikologis ya, kayak misalkan stres, stresor ya, itu bisa meningkatkan produksi asam lambung. Nah ini juga bisa menjadi salah satu pemicu terjadinya kekambuhan pada orang yang memiliki riwayat sakit mah atau gastritis. Gitu. Ya bagaimana Waro? Tadi tanggapan. Iya, terima kasih, Dok. Ya, sama-sama. Iya, Dok. Dari teman-teman yang lain masih ada pertanyaan enggak? Oh iya, Dok. Ini tadi Renaldi mau nanya dong, ada pertanyaan liar gitu yang terlintas gitu ya. Pernah dengar begini ya, terkait pasien atau orang-orang yang akhirnya mengidap penyakit mah ini, ada larangan seperti itu terkait untuk tidur di pagi hari atau tidur pagi seperti itu. Itu kaitannya itu seperti apa itu ya dok ya? Kenapa akhirnya timbul paradigma akhirnya pasien mah ini dilarang untuk tidur pagi dok? Terima kasih. Okay. Saya kira kalau mengenai pola tidur itu belum apa ya, belum terbukti secara klinis ya. Karena tidak menjadi sebuah standar dalam pengobatan ataupun konsultasi terhadap pasien yang mengalami sakit mah. Jadi mungkin itu hanya paradigma saja ataupun mitos yang belum terbukti kebenarannya. Yang jelas untuk pola makan ini, yang paling jelas terbukti itu adalah memang pola makannya, bukan pola tidurnya. Itu kan. Oke, baik dok. Terima kasih dok. Jadi memang akhirnya itu mah hanya ini aja ya, isu-isu di kalangan masyarakat belaka gitu ya dok ya, belum terbukti secara medis. Iya betul. Baik. Tidak jadi standar dalam pengobatan di kedokteran untuk mengenai pola tidur. Siap. Oke. Gimana dari teman-teman yang lain, masih ada yang ingin ditanyakan kah? Atau sudah kita cukupkan, mengingat tadi udah diingatkan oleh Zoom gitu ya. Has no longer limit. Karena bukan premium dok, mohon maaf. Gimana dari teman-teman yang lain? Sebenarnya masih mau ada yang ditanyain, tapi Zoom itu mau habis. Takut lagi ngomong nanti tiba-tiba keputus. Baiknya gimana? Apa mungkin kita lanjutkan lagi? Kita bikin link atau bagaimana dok? Baiknya. Satu lagi sih. Kan dok suka ada yang kayak terjangkit mah tuh dari kecil gitu dok. Kayak dari SD gitu udah kena mah. Itu tuh kenapa dok? Apa karena infeksi bakteri? Terus kalau itu infeksi bakteri itu dipicu oleh apa gitu dok? Apa karena makanannya atau bagaimana?
Karena dokternya nggak ada keluar. Ya. Teret, teret. Gimana, Wak? Tadi tajamnya apa dapat bisa lebih. Bisa lebih, soalnya pertama kali kayaknya. Karena pertama, jadi bisa lebih. Oke. Biasanya kalau ini kita mau buat link. Nggak buat usah. Link lagi atau gimana, Wak? Enggak bikin link lagi. Enggak usah. Mm-hmm. Tapi kenapa? Masa ini masih gimana? Dokternya keluar tahu. Keluarnya dari kapan sih? Dari pas Rena ngomong. Iya kayaknya. Soalnya dia udah walaupun mic-nya nyala tapi hening gitu, Nak. Pas tadi ngomong itu terakhir. Gua. Wah, di chat aja. Boleh di chat. Dia pengen basketnya ganteng. Pertanyaannya apa lagi? Kayaknya masih banyak deh. Tapi seru tau. Itu gak sih tentang obat herbal gitu yang kan... Halo. Maaf tadi. Ya Pak. Ya dok. Keluar dulu. Terima telepon. Ya. Tidak apa-apa dok. Ah, mungkin udah bisa diulang mungkin ya untuk anak tadi terkait pertanyaannya dok, ini pertanyaan terakhir mungkin atau nanti kemudian ada lagi yang ingin ditanyakan sok mangga untuk teman-teman, dipersilakan buat anak. Iya dok, izin bertanya lagi, kan suka ada yang kayak kena mah itu kena gastritis ini dari kecil gitu, kayak dari SD udah kena gastritis ya. Itu tuh disebabin oleh pola makannya atau bagaimana dok biasanya? Terus kan tadi ada infeksi bakteri. Untuk infeksi bakteri ini sebenarnya dipicu oleh apa dok kalau misalnya di lambung sendiri? Terima kasih. Oke. Baik, makasih ya. Jadi kalau kejadian gastritis pada anak, jadi kan kalau SD itu kan masih ikat tergolongnya anak ya. Nah, kejadian pada anak itu memang biasanya paling sering itu karena pola makan ya. Misalkan si anak tersebut pola makannya tidak teratur. Atau dia sering jajan makanan yang kurang bersih ya. Yang kurang bersih, yang pedas, itu yang asam. Kan sekarang tuh di sekolah-sekolah tuh banyak tuh kayak semacam jajanan yang pedas-pedas kayak seblak, bakso, mie ayam, ataupun keripik pedas ya. Terus apa tauge noi yang pedas-pedasnya gitu kan ada kan, itu banyak anak-anak yang suka gitu dengan makanan-makanan seperti itu. Nah, itu bisa menjadi pemicu terjadinya gastritis pada anak. Kemudian kalau mengenai adanya bakteri di dalam lambung, itu namanya Helicobacter pylori ya. Helicobacter pylori biasanya memang sering terjadi pada orang-orang yang mengalami sakit mah ini. Nah, dia bisa terbawa dari makanan ya, si bakteri yang ada di dalam lambung tersebut. Itu terima kasih dok. Iya, sama-sama. Ya, dari teman-teman yang lain gimana? Apakah masih ada pertanyaan? Satu lagi kayaknya Rek nih. Dok, ingin bertanya lagi. Ya, boleh. Kayak pendapat dokter itu tentang obat obat herbal itu buat penyembuh mah itu apakah itu efektif atau enggak, dok? Obat herbal ya? Iya. Yeah. Baik, makasih. Untuk obat herbal, jadi obat herbal itu sebenarnya itu berasal dari mitos-mitos ya, berasal dari mitos ataupun pengalaman empiris dari penduduk gitu ya. Penduduk yang ataupun dari nenek moyang kita yang sudah berpuluh-puluh tahun atau beratus-ratus tahun memiliki pengalaman terhadap sebuah tumbuh-tumbuhan yang diracik gitu ya. Dan itu dipercaya bisa menyembuhkan
penyakit-penyakit tertentu, salah satunya adalah penyakit mah ini. Nah, tapi kalau obatnya itu masih dalam kategori herbal, nah itu berarti sebenarnya belum mencapai atau belum belum dilakukan proses uji klinis, ya. Belum dilakukan proses uji klinis yang resmi, yang menjadi standar dalam farmakologi di Indonesia, gitu ya. Nah, sehingga efektivitasnya itu belum bisa terbukti secara klinis. Efektivitasnya itu belum terbukti secara klinis. Jadi hanya berupa keyakinan atau kepercayaan saja terhadap obat-obat herbal tersebut. Tapi secara uji klinisnya ini belum ada ataupun belum memenuhi syarat, gitu. Nah, adapun orang-orang yang mengalami kesembuhan setelah mendapatkan obat herbal tersebut, yaitu bisa saja gitu, tapi juga banyak juga orang yang tidak mengalami kesembuhan setelah diberikan obat herbal tersebut gitu. Nah, jadi efektivitasnya untuk obat herbal tersebut adalah silahkan untuk digunakan, diperbolehkan, ya. Kalau saya memperbolehkan untuk penggunaan obat herbal selama obat herbal tersebut, ya, aman bagi kesehatan, ya, aman bagi kesehatan. Tapi kalau misalkan obat herbalnya sudah terbukti bisa mengganggu kesehatan kita, malah mengganggu kesehatan kita, nah itu jangan digunakan gitu. Nah, cuman obat herbal tersebut tidak ada standarisasi dari BPOM-nya, ya. Belum ada standarisasi dari BPOM-nya terhadap uji klinis ataupun cara pembuatan obat yang benar gitu, CPOB-nya belum ada gitu. Jadi belum memenuhi syarat lah itu. Jadi sebenarnya kalau obat herbal dibandingkan dengan obat kimia yang memang sudah resmi, itu saya lebih pilih obat yang kimia yang sudah resmi karena sudah teruji klinis. Kalau yang herbal itu hanya sebatas untuk tambahan-tambahan saja, ya silakan saja selama tidak menyebabkan kerusakan pada organ kita gitu. Seperti itu mungkin. Ya, dok, baik dok. Terima kasih dok. Iya, sama-sama. Baik dok, terima kasih, ada informasi baru lagi gitu ya, pengetahuan-pengetahuan baru lagi dari dokter ya terkait obat herbal seperti itu. Jadi lebih ke opsional ke pasien ya penggunaannya untuk obat herbal ini ya dok ya. Ya jadi, betul. Silahkan. Betul. Gitu. Tapi secara uji klinis dia belum ada ya, belum ada uji klinis. Okay. Tidak bisa kita pertanggungjawabkan. Kalaupun ada apa-apa terhadap obat herbal tersebut, yaitu mungkin tidak apa ya di luar itu, silakanlah di luar tanggung jawab kami para klinisi. Gimana teman-teman, masih ada yang ingin ditanyakan gitu? Cukup kalau cukup mungkin bisa konfirmasi cukup gitu, jadi biar kita tutup. Ini masih ada yang pengen ditanyain juga. Silakan anak. Cukup sepertinya Renaldi. Oke, cukup. Mungkin itu aja kali ya dok ya, untuk wawancara kali ini. Terima kasih banyak dok begitu ya terkait wawancara ini. Jadi banyak banget informasi-informasi yang kita dapatkan dan pengetahuan-pengetahuan baru gitu ya dok terkait sekitar. Oke, sama-sama. Saya juga ucapkan terima kasih ya. Kalau boleh itu nanti video recordingnya bisa di-share nggak ke saya itu? Bisa dok, bisa. Bisa dok. Nanti share ke saya ya, tolong ya. Iya. Ya. Ya dok. Terima kasih. Ya sama-sama. Foto dulu dok. Iya. Mudah-mudahan kalian sukses semua tugasnya ya. Silakan. Amin. Dok, punten mau sesi dokumentasi, dok. Bisa enggak, dok? Ya. Kita open
ya videonya. Tapi saya lagi nyetir, nggak apa-apa. Saya lagi nyetir, nggak apa-apa. Oh, lagi nyetir ya, dok. Gimana? Kalau tidak keberatan ya tidak apa-apa sih, dok. Tapi khawatir. Apa-apa ya, oke. Okay. Ya. Silakan, saya lagi nyetir. Oke, dok. Ya, boleh, teman-teman. Dia apa-apa oleh saya? Oh, Jawa mungkin. Silakan. Sama Jawa ya. 1, 2, 3. Lagi? Sama lagi mungkin. 1, 2, 3. Terima kasih. Baik, terima kasih Jawa. Pak dokter, sekali lagi mungkin saya dan teman-teman mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya gitu ya, dok. Udah menyempatkan waktunya nih, luar biasa untuk menyetir ini membersamai kita dalam wawancara kali ini. Mungkin juga ya. Itu aja, dok, ya, terkait wawancara kali ini. Ya. Sampai ketemu lagi nanti ya. Oke. Siap, siap, dok. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.